Selebgram cantik sekaligus atlet Anggar Chuut Intan Nabila membagikan video rekaman CCTV saat dianiaya suaminya sendiri, Armor Toredor, pada Selasa 13 Agustus lalu. Dalam video tersebut, Intan Nabila terlibat cekcok dengan suami. Setelah itu, suaminya mendadak memukul, menendang hingga mencekik Intan Nabila. Tidak hanya itu, bahkan Armor Toredor juga tidak sengaja menendang bayi mereka yang juga ada di kasur. Intan mengungkap, ini bukan kali pertama dirinya mendapat KDRT, bahkan ada puluhan video lain yang disimpan sebagai bukti. Intan lantas membeberkan alasannya membongkar kelakuan asli sang suami, karena selama ini sudah tak bisa menahan semuanya sendiri. Tak hanya KDRT, sang suami juga sudah berkali-kali selingkuh selama 5 tahun pernikahan mereka. Kalau lagi pengen nyerah, ingat aja, gak ada hidup tanpa masalah, dan gak ada perjuangan tanpa masalah. Gitu kan?